Yo guys, salam Depo. Gak pernah withdraw, kembali lagi bersama Ane dan Wingnya ya guys ya. Waduh, kali ini kita akan mencoba membahas koin lucu-lucuan dan kocaknya ya guys ya. BTW untuk kalian support daripada si Wing ini sendiri ada di sekitaran $7 ya guys ya, dan all time high-nya yang sangat membagongkan di sekitaran $300 ya guys ya. Bisa dilihat ini perbandingan yang cukup, bisa dibilang ini kocak ya guys ya. Kalau kata orang-orang sih biasanya kocak bedah. Waduh, BTW menarik untuk kita pantau secara italiano ya guys ya, si koin Wing ini sendiri yang memiliki potensi yang sudah berada di tanah lah ibaratnya guys ya, dengan cuan terdekatnya itu bisa saja nanti main-main ke arah sekitaran $19, $19, $22, $25 sampai $28 ya guys ya. Nah, berikut adalah untuk target price terdekat yang mungkin ya guys ya, yang ini yang mungkin saja bisa tercapai oleh daripada si Wing token ini sendiri guys ya. Dari $19, $22, $25 dan $28 ya guys ya. Dan untuk bagi para kaum pelit ya guys ya, yang mungkin saja ingin menunggu konfirmasi breaknya itu sendiri, kalau kata Ani sih masih cukup lumayan jauh sih guys ya. Kalau mau confirm bull untuk confirm bullishnya sendiri itu mungkin harus melewati pit stop tebal resist di area sekitar $40 ya guys ya, itu baru terkonfirmasi si Wing ini sudah adanya bounce terbang ke antariksa ya guys ya. Tapi kalau untuk TP-TP terdekat yang di tadi itu mungkin saja ini guys ya, mungkin bisa saja tercapai. Oke guys, gitu aja dah price prediction mengenai si Wing ini sendiri. Tetap melakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, salam nyangkut terus.